Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Baik, hai ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Tafsir Al-Muyassar, memasuki halaman yang ke-25. Berarti sudah memasuki juz yang kedua. Kita langsung saja mulai ayat yang ke-164. Monggo. Nggih. Yeah. Perkisaran Ariyahi angin wasahabi dan awan al-sohari musahari
dikendalikan baina antara as-sama'i langit wal ardi dan bumi la ayatin dengan sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah di kaumi bagi kaum yakinun mereka berakal mereka berpikir. Ya, subhanallahi. Baik, bagaimana tafsir Al-Muyassar surah Al-Baqarah 164? Langsung saja, inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit birtifa'iha, yaitu dalam bentuk peninggiannya, langit itu sangat tinggi, wattisa'iha dan peluasannya, maksudnya betapa luasnya. Jadi ini gambaran langit itu adalah tinggi dan luas. Ya. Jadi tinggi dan luas itu bagian dari kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala untuk ngajangi, untuk mewadai nalar akal budinya manusia sampai mentok nggak mampu, gitu ya, sampai habis, gitu ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rahman itu, ya ma'asyaral jinni wal insi innistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Nah, jadi kalau manusia punya sultan maka dia akan bisa menembus cakrawala langit dan bumi yang luas dan tinggi itu. Wal ardi dan juga bumi. Kalau bumi apa? Bijibaliha dengan gunung-gunungnya, wasuhuliha dengan kemudahan-kemudahannya, wabihariha dan laut atau air-airnya, lautan-lautannya, wa fi ikhtilafil laili wan nahari dan dalam pergantian malam dan siang, minatuli wal qasri, kadang-kadang yang panjang malamnya, kadang-kadang yang panjang siangnya, kadang-kadang malamnya panjang, kadang-kadang pendek, termasuk siangnya. Wa dzulmati wan nuri, termasuk gelap dan bercahaya, gelap pekat dan terang benderang. Wa ta'aqubihima, dan silih bergantinya. Bi an yakhlufa kullun minhumal akhar, dan termasuk beriringan bersamaannya, ya pergantiannya, ya yang mana yang satunya tidak mendaling pada yang lainnya. Ini tanda-tandanya. Wa fis-sufuni al-jariyati, dan di dalam bahtera. Bahtera itu apa, Bang? Kapal, perahu, ya, sampan. Semua transportasi berbasis laut, tol laut. Nah, itu ya. Itu semuanya yang al-jariyatu fil bihar, yang dia ini berjalan di lautan, maksudnya berlayar, mengarungi lautan. Allati tahmilu ma yanfa'un nasa, yang bahtera itu membawa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Saya pernah bertanya pada angkatan laut satu kapan, mungkin sudah 10 tahun yang lalu saya tanya, dengan tren teknologi yang teknologi informasi komunikasi yang semakin canggih ini, kalau menurut Bapak kira-kira transportasi laut akan ditinggalkan apa enggak? Dibilang tidak akan ditinggalkan, bahkan akan semakin ramai. Karena apa? Ciri dari kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi itu adalah arus barang itu menjadi sangat sangat masif, dari yang sebelumnya mungkin di dalam satu provinsi menjadi satu negara, antar negara internasional, sehingga sangat krodit, ya, dan semuanya berlomba-lomba untuk supaya efisien, supaya biaya pengiriman itu supaya murah, dan itu hanya bisa dicapai dengan transportasi laut, katanya begitu menurut beliau. Sampai sekarang masih berlaku itu. Sekarang semakin merajalela, semakin luar biasa kehandalan transportasi berbasis
laut ya. Kemudian mana tadi? Jadi yang dibawa itu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Itulah apa namanya tadi, bahtera itu seperti itu ya, membawa segala macam yang dibutuhkan oleh manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan tentang apa yang Allah turunkan dari langit, yaitu min ma'il matori, berupa apa? Air, air hujan. Mator itu adalah hujan. Kalau matori Abdul Jalil, siapa itu kan? Itu nama, nama tokoh ya. Mator artinya hujan. Fa'ahya bihil ardo, yang kemudian Allah menghidupkan dengan air hujan itu al ardo, bumi. Bumi itu bisa mati bisa hidup. Matinya kalau miskin air, hidupnya kalau airnya turun. Itulah namanya bumi. Fasarat mukhaddaratan, mukhaddaratun dzata bahjatin. Sehingga bumi itu menjadi mukhaddarah, menjadi mukhaddirah, menjadi atau mukhdarah, maaf ya, mukhdaratan dzata bahjatin. Jadi menghijau, menjadi hijau, dzata bahjatin, yang mempesona pandangan mata ya. Jadi kalau orang di kota yang penuh industri, pabrik-pabrik yang dilihat hanya kotak-kotak dengan bau asap dan polusi yang luar biasa, kalau kemudian kenapa kalau tiap akhir pekan itu daerah-daerah dingin, tinggi itu pada diminati, karena apa? Salah satunya apa? Karena hijaunya, suburnya, ya, rindangnya, dinginnya, ya. Nah, ba'da an kanat yabisa, pada sebelumnya itu adalah kering, tandus, yabisa, kering. La nabata fiha, tidak ada tetumbuhan di dalamnya, maksudnya di dalam bumi itu, karena saking lamanya tidak kena air. Nah, ini adalah fenomena. Wa ma nasyarahu Allah fiha min kulli dabbin, dan juga tentang apa yang Allah sebarkan di bumi itu dari segala macam binatang, binatang ternak, binatang melata, ala wajhil ardi, di seluruh permukaan bumi itu ada binatangnya, Bang. Binatang yang besar-besar itu ada di seluruh permukaan bumi, ada semuanya. Ya. Apalagi yang kecil-kecil. Wa ma anama bihi alaikum min taqlibir riyah wa tawjihiha. Dan termasuk apa yang Allah berikan nikmat karunia ya atas kalian, berupa yaitu perubahan angin, arah angin ya, angin muson, angin apa namanya, lupa namanya, angin tenggara, angin laut, angin apa, yang penting jangan angin duduk, apalagi masuk masuk angin ya. Nah, jadi ini termasuk tauji, termasuk arahnya kemana. Jadi akhirnya menjadi patokan. Banyak orang yang dengan angin itu dapat manfaat yang banyak. Bahkan negara, ada negara yang sangat bergantung kepada angin, yaitu negara apa? Negara kincir angin, yaitu mana? Londo, komplong, Pak. Londo, ya, Pak Londo itu. Ini jajah Indonesia itu. Hidupnya dari angin. Kalau enggak ada angin apa? Mampus bang, ada angin itu, Pak. Penerangan, karena itu untuk apa? Apa? Pembangkit listrik tenaga angin. Ya gitu. Jadi ini vital sekali. Jadi di sana itu angin itu mahal sekali, nilainya sangat tinggi. Nah, kita angin itu banyak dibiarkan, Pak. Di Indonesia ini. Dibiarkan lewat percuma, ya. Padahal kalau dibuat kincir angin itu akan jadi tenaga yang luar biasa. Enggak tahu kenapa kok enggak mau, mungkin karena mahal teknologinya, mungkin saya enggak tahu. Nah, kemudian wasahabil musayyar. Musayyar, musakhir maksudnya musayyar, yaitu dan awan yang
dimudahkan diatur baina samai wal ardi, antara langit dan bumi. Inna fi kulli dalaili, sesungguhnya di dalam semua petunjuk penduduk as-sabiqati yang terdahulu, ya tadi itu maksudnya dari sejak penciptaan langit dan bumi, sudah bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar, terusnya tadi ya, angin, awan dan sebagainya itu, apa namanya, binatang yang disebarkan di seluruh mukaan bumi, itu semuanya lah ayatin, adalah merupakan tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Ala wahdaniyatillah. Tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya maksudnya di mana? Bagaimana cara kita memahami penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, turunnya hujan, apalagi teman? Tadi pergerakan apa? Bahtera, angin, awan, ya. Persebaran binatang ternak, binatang melata, itu semuanya, ya, semuanya itu adalah Allah yang menjadikannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya. Sekarang kita tanya, manusia ini, manusia semuanya termasuk jin, apakah ada yang tidak bergantung kepada yang disebutkan tadi? Apa ada manusia yang enggak bergantung pada bumi, Pak? Manusia mana itu, Pak? Manusia? Planet. Enggak tahu manusia mana itu, Pak. ET apa namanya dulu, enggak tahu itu. Adanya di film, Pak. Enggak ada di kenyataan, ya. Mau, oh enggak, kami enggak di bumi. Terus di mana? Di Mars. Oh, di Mars. Pertanyaan, Mars itu punya siapa? Tetap punyanya Allah, gitu loh, Pak. Jadi bumi punya Allah, langit punya Allah, tempat dia tinggal, tempat dia menetap itu punyanya Allah semuanya. Mau makan, butuh sesuatu yang tumbuh dari bumi. Bumi bisa tumbuh karena ada air, air Allah yang menurunkannya, menjadi dari kering menjadi subur, sehingga tumbuh tanaman, buah-buahan, ya, sayuran dan sebagainya. Oh enggak, kami tidak hanya tergantung pada sayuran dan tumbuhan, kami juga bergantung kepada, yaitu binatang melata, binatang ternak, misalnya apa? Kambing di bawah 5 bulan, apa tuh namanya, Pak? Kambing Balibul, ini pesan sponsor namanya. Nah, misalnya begitu. Jadi apalagi gitu. Terus apa? Manusia nggak butuh angin, yang bener aja nggak butuh angin, nggak butuh awan, gitu kan? Apa coba? Siapa yang bisa menghindar dari yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 364 ini? Jadi apa? Langit, bumi, malam, siang, bahtera, ini transportasi maksudnya, transportasi. Kemudian apa tadi, Ma? Air hujan, ya. Kemudian binatang, maksudnya air hujan itu punya dengan tumbuhan, sayuran, buah-buahan, kemudian binatang, ternak, binatang melata semuanya, ada angin, ada awan. Ya, coba 10, Pak. 10 macam itu coba kalau manusia itu tidak ada 10 itu, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Kalau enggak ada 10 itu kira-kira jadi apa? Jadi enggak ada jadinya. Mau kemana? Mau di mana, mau kemana, mau ngapain gitu kalau nggak ada 10 itu, nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada isinya, ya. Dan yang dituju itu adalah la ayatin di kaum yakinun, itu tanda-tanda yang sangat jelas bagi kaum yang berakal. Makanya di dalam tafsir ini disebutkan ayat atau tanda, maksudnya tanda apa? Tanda ala wahdaniyatillah, atas keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang 10 yang tadi disebutkan itu, enggak ada satupun makhluk Allah yang berani mengklaim, misalnya angin, oh itu adalah punya saya, awan punya saya, enggak ada, Pak. Apalagi disebutkan tetumbuhan, oh saya menumbuhkan, enggak ada, Pak. Binatang, oh saya menciptakan, enggak ada sama sekali, semuanya enggak ada.
Semua disebutnya 10 macam di dalam surah Al-Baqarah 164 itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Subhanahu wa taala, dikelola oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk malam siang tadi. Gimana kalau enggak ada malam, enggak ada siang, gimana gitu. Nah, inilah yang kemudian diharapkan manusia itu mau menggunakan akalnya. Untuk apa? Untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Itu supaya oh ternyata kita semua bergantung kepada zat yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala itu satu. Yang kedua, wa jalili ni'ami dan agungnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu ternyata 10 hal dari itu ternyata datang dari Allah Subhanahu wa taala, tiap hari kita manfaatkan, tiap hari kita gunakan, tiap hari kita pakai, tiap hari kita bergantung kepada 10 macam itu, maka kita bisa bayangkan betapa agungnya ya nikmat-nikmat Allah kepada kita semuanya. Liqaumin yaqilun, bagi mereka kaum yang menggunakan akal, mawadi al-hujaz, yaitu betapa banyak sekali tempat-tempat mawadi al-hujaz yang isinya adalah yaitu hujah. Jamak dari hujah itu hujaz, maksudnya adalah alasan yang kuat, argumen yang kuat, ya, yang sangat meyakinkan. Wa yafhamuna adillatahu, sehingga mereka bisa memahami dalil-dalilnya subhanahu ala wahdaniyati, ya, bisa semakin terang, ya, meyakini keesaan tunggal maha tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya apa? Wastiqahu wahdahu lil ibadati, sehingga Allah saja, hanya Allah saja yang paling berhak, yang berhak untuk diibadahi, tidak boleh yang lainnya. Karena apa? Selain Allah itu pasti makhluk, yang namanya makhluk itu tugasnya adalah beribadah, bukan diibadahi. Sementara selain Allah itu pasti adalah makhluk, ya, tugasnya makhluk bukan disembah, tetapi tugasnya apa? Menyembah. Yang disembah siapa? Zat yang satu yaitu Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lanjut 165. Monggo. Waminan nasi mayat tahidu itu billahi anda yuhibbunahum ka'ubillah walladzina amanu asaddu hubbalillah walau yarau ladzina zalamu idh yarawna adzaba anna quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul adzab. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man orang yattahidu, dia mengambil, dia menyembah, min duni, dari selain Allah, andadan, sekutu-sekutu, tandingan, yuhibbunahum, mereka mencintainya, takutilah sebagaimana mencintai Allah, waladina dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, asadu amat sangat hubba, cinta lillahi kepada Allah, walau dan seandainya ya Allah mengetahui, melihat alladzina, orang-orang yang dolamu, mereka dolim, it ketika ya Allah mereka ya Allah mereka melihat al-adaba, siksa, anal kuwata, bahwasanya kekuatan ilahi, kepunyaan Allah, jami'an semuanya
bahwa Allah saat itu amat berat al-adaba seksanya. Sudah. Ya, tadi soalnya nadanya masih tinggi dan belum kayak belum titik makanya. Ya, baik. 165. Bagaimana penjelasannya Al-Baqarah 165 Tafsir Al-Munyassar. Wa ma'a hadzal barahini al-qati'ati. Sudah diberikan berbagai macam dalil, ayat, tanda-tanda, bukti-bukti yang sangat qati'ah, sangat meyakinkan seperti itu. Anehnya atau sayangnya yattakhidhu fariqum minan nas. Sebagian manusia itu mengambil atau menjadikan min dunillah selain Allah itu sebagai asnaman au wa ausanan wa auliyaan. Sayangnya dijadikan sebagai berhala, sebagai sesembahan patung, kemudian apa namanya pemimpin-pemimpin, panutan-panutan, ya ja'alunahum, yang kesemuanya tadi itu mereka jadikan nudoro'an lillah ta'ala, sebagai tandingan-tandingannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah kedzaliman manusia di situ, Mas. Makanya syirik itu disebut dengan zalim itu karena itu, Mas. Itu namanya perilaku apa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Karena apa? Telah merubah, menggeser posisi makhluk menjadi khaliq. Posisinya harusnya dia itu abid yang menyembah menjadi ma'bud yang disembah. Itu yang namanya ngerubah-ngerubah posisi atau meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itulah yang namanya zolim, ya. Sebaliknya, kebalikan dari orang yang bisa meletakkan sesuatu sesuai tempatnya namanya adil, ya. Kebalikan zolim adalah adil. Nah begitu. Jadi problematika terbesar manusia itu adalah kedzaliman. Kedzaliman yang paling parah adalah tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah, malah nyari-nyari atau membuat selain Allah sebagai sesembahan pada mereka adalah ciptaannya, zat yang layak disembah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kedzaliman. Ini harus dipahami oleh semua manusia, karena ini adalah peringatan untuk semua manusia supaya memahami betul konsep yang namanya ketauhidan ini, wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kemudian mana tadi? Nah, kemudian wa yu'tunahum minal mahabbati, bahkan yang selain Allah itu diberikan, mereka memberikan rasa cintanya, puncak cintanya, sangat keras cintanya, wa ta'zimu wa ta'atu, dan juga wa ta'zimi wa ta'ati, dan juga pengagungan, pengkultusan dan ketaatan, ya, yang itu semuanya harusnya hanya kepada Tuhan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, malah diberikan kepada ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Inilah yang menjadi malapetaka, malapetakanya, mala yaliku illa billahi wahdah, yang mana tidak ada yang layak untuk mendapatkan kecintaan, puncak kecintaan, puncak pengagungan, puncak ketaatan kecuali Allah semata. Wal mu'minuna, adapun orang-orang yang beriman, a'zamu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min hubbi haula'il kufari lillah wa li alihatihim, daripada kecintaan orang-orang kafir itu kepada Allah dan juga kepada tuhan-tuhan mereka selain Allah. Kenapa? Li annal mu'minina akhlasu al mahabbata kullaha lillah, karena orang-orang yang beriman itu mereka tulus murni mengikhlaskan cintanya seluruhnya hanyalah karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa li alihat mana tadi? Wa ulaika asyraku fil mahabbat. Adapun mereka itu menyekutukan, membagi-bagi di dalam kecintaannya itu. Maksudnya kepada, bukan cuma kepada Allah tapi juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walau ya'lamul ladzina dzalamu anfusahum bisyirki fil hayati dunya. Dan sekiranya orang-orang yang dolim mendolimi diri mereka sendiri itu mengetahui kesyirikan mereka selama hidup di dunia itu, hina yusyahiduna adzabal akhirati, tatkala nanti mereka menyaksikan azab di negeri akhirat, ya, annallaha wal mutafarridu bil quwwati jami'an, bahwa sesungguhnya Allah semata satu-satunya zat yang memiliki kekuatan semuanya, wa annallaha syadidul adab, dan bahwa sesungguhnya Allah itu amat sangat keras siksanya, lamat takhadu min dunillahi aliatan ya'budunahu min duni, pasti mereka tidak akan mengambil atau menjadikan selain Allah sebagai zat yang mereka ibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqarrabuna bihim ilaihi, dan mereka mendekatkan diri mereka, taqarrub mereka kepada tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini prinsip, ini adalah masalah besar manusia di sini. Masalah yang lainnya itu masalah nomor 2, nomor 3, nomor 100, nomor 1000. Masalah yang paling pokok manusia itu adalah sadar enggak kalau dia itu harus menyembah kepada Tuhan yang satu. Itu dulu. Yang lainnya gampang kok. Masalah pandemi, masalah krisis ekonomi, masalah utang luar negeri, apapun masalahnya itu gampang. Yang paling gawat itu adalah urusan tauhid. Itu yang paling gawat. Karena apa? Menyangkut keselamatan dunia dan akhirat, bukan cuma urusan dunia. Apalah artinya kita tuh mati-matian menyelamatkan dunia tapi kemudian menjadi siksa, menjadi sengsara nanti di akhirat, itu apa gitu loh. Nah, kunci dari keselamatan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat itu manakala manusia bisa kembali menyadari siapa dirinya dan siapakah yang disembahnya. Itu kuncinya. Kalau ini belum selesai nih, gawat. Gawat betul ini. Ya. Karena ini sudah merusak, meracuni pikiran manusia kalau sampai menyembah kepada selain Tuhan yang satu. Karena apa? Berarti disembah adalah seperti dirinya. Dirinya adalah makhluk Allah. Manusia adalah makhluk Allah. Bagaimana sesama makhluk itu bisa menyembah itu bagaimana? Cobalah tengok kepada fitrahnya manusia, bawaan manusia, mana ada yang mau direndahkan oleh sesama manusia? Ada, Pak? Kalaupun ada itu mesti terpaksa. Karena apa? Takut kehilangan pekerjaan, akhirnya walaupun ditunjuk-tunjuk, direndahkan, diejek, dibully, ya wes sabar, ya wes. Pak, kalau tanya, hati nurannya pasti apa? Berontak. Wong sama-sama padha-padha mangan segone lho kok sampai mentang-mentang kayak dia itu raja di raja, kayak siapa aja kan? Mesti gitu, protes. Manusia itu kodratnya tidak akan mau menyembah kepada sesamanya. Itu bawaannya begitu. Artinya disembah siapa? Ya menciptakannya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau ini aja belum selesai, ini apapun yang kita lakukan itu hampir enggak ada gunanya. Maksudnya untuk keselamatan dirinya. Ya ada gunanya di dunia, ada lah. Jelas ada di dunia. Tapi kalau di akhiratnya itu sangat membahayakan. Mengerikan, ya, mengerikan sekali. Karena ini secara enggak langsung apa? Melecehkan, ya, menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Tuhan yang menciptakannya. Wong dia itu ditugasi untuk beribadah kepada yang menciptakan, malah beribadahnya kepada yang bukan yang menciptakan. Artinya apa? Dia telah menjalankan kehidupan yang tidak sesuai dengan petunjuk. Ya, ibaratnya apa? Seorang pegawai, karyawan, pekerja yang dia bekerja keras tapi bukan untuk tuannya, tapi ada tuan yang lain. Bagaimana? Ya. Ada orang yang
dinas di suatu perusahaan, kemudian dia kerja keras, ternyata bukan untuk perusahaannya tapi untuk perusahaan yang lainnya, gimana Pak? Kira-kira orang-orang bagaimana itu? Gitu loh. Jadi ini adalah perkara yang prinsip, tapi perkara yang mudah sekali, mudah dipahami, mudah dimengerti, ya, mudah untuk dicerna, ya, kenapa dilarang untuk menyembah kepada selain Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut 166. Ketika melepaskan diri orang-orang yang diikuti minat tadi tetap daripada orang-orang yang mengikuti walau ambil adab dan melihat adab matakan taat di berkhasbar dan terputuslah dengannya sebagai tol hubungan. Baik, 166 Al-Muyassar. Ingda mu'ayanatihim, yaitu di tatkala yaitu mereka saling menolong, saling membantu, ya, adzabal akhirati, urusannya apa namanya, supaya terhindar dari adab akhirat. Tiba-tiba yatabarra'u ru'asa'u almatu'un, ternyata para pemimpin, para orang-orang yang diikuti selama di dunia itu ternyata apa? Berlepas diri. Saya enggak ada urusan dengan kamu. Urusan kamu menyembah-nyembah saya, mengkultuskan saya, itu urusan saya enggak tahu menahu. Dari mana kau tahu enggak tahu menahu, Mbak? Dari mana maksudnya? Karena umumnya orang yang disembah-sembah itu adalah orang yang sudah meninggal. Jadi dia enggak ada urusannya. Orang yang soleh, orang yang baik disembah-sembah, dia sudah meninggal, dia gak tahu menahu, itu urusannya dia sendiri. Makanya gak bisa disalahkan kalau nanti ketemu sama yang disembah di ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, mereka disambati oleh yang nyembah, loh Pak, saya dulu nyembah sampean, tolonglah saya. Apa urusannya, saya gak minta kamu nyembah saya kok. Artinya apa? Baro'ah, berlepas diri, enggak mau. Nah, itu enggak mau mereka. Nah, kemudian mimman ittaba'ahum 'ala syirki, ya, dari orang-orang yang mengikuti mereka, maksudnya apa? Yang berlaku syirik, yaitu malah menuhankan orang-orang yang soleh misalnya. Menuhankan jin, menuhankan malaikat, apapun di pertuhanan selain Allah disembah-sembah semuanya dengan segala macam alasannya, ya. Nah, itu nanti mereka akan berlepas diri semuanya. Wa tanqati'u bainahum kulla salati, dan terputuslah di antara mereka segala bentuk hubungan allati irtabatu biha fid dunya, yang mereka bangun ikatan-ikatan hubungan itu ketika masih hidup di dunia. Misalnya bamina qoroba, karib kerabat, ya, orang-orang dekat, bal attiba, dan para pengikut, jaringan para pengikut, para pengkultusnya, wadin, dan bahkan agama bukiru dari termasuk yang lainnya. Lanjut. Nabi dan berkata orang-orang yang mengikuti lawan anda karatan, jika sesungguhnya bagiku ada kembali lagi dunia, tabarak minhu, maka aku akan melepas diri darimu. Kalau tabarak minas, bagaimana aku melepas diri dari kami. Kadari kata-kata yang ini, Allah mengingatkan kepada mereka apa sebagai penyesalan pada ini mengatas mereka, mereka mereka bisa keluar naudzubillah. 167. Wa qala tabi'un, dan berkatalah orang-orang pengikut maksudnya yang nyembah-nyembah selain Allah itu kepada yang disembah, ya laitalana audatan ilad dunya, aduhai celaka kami, ya, alangkah inginnya kami bisa kembali ke dunia, ya, fanu'linu baro'atana min ha'ulai ru'asai, untuk kami umumkan, kami sampaikan seluas-luasnya bahwa kami berlepas diri dari para orang-orang yang selama hidup di dunia kami sembah-sembah mereka ini.
ya, ingin mengumumkan begitu. Kama a'lanu biro'atahum minna, sebagaimana mereka pengagum-pengagumnya ini, ternyata mereka malah enggak gape blas, enggak mau membantu sama sekali. Harapannya mereka terbantu, tertolong oleh keberadaan manusia atau apapun makhluk Allah yang dipuja-puja, yang disembah-sembah itu, harapannya supaya bisa menolong. Ternyata apa? Nanti mereka berlepas diri, saya enggak ada urusan dengan kamu. Ya, seperti itu. Kemudian wa kama arahumullahu siddata adzabihi yaumil qiyamati, dan sebagaimana Allah perlihatkan kepada mereka kerasnya siksanya di hari kiamat, yurihim a'malahum albatilah, maka Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka itu batal semuanya, sia-sia, muspro, nadamatin alaihim, menjadi penyesalan berkepanjangan yang ada pada mereka. Jadi penyesalan tiada ujung, tapi sudah enggak ada gunanya. Ternyata pengorbanannya mereka selama ini kepada yang dipertuhan selain Allah ternyata betul-betul sia-sia. Enggak ada gunanya di akhirat, enggak bisa membantu sama sekali, enggak bisa menolong sama sekali. Sehingga apa? Penyesalan, hasaratin, penyesalan, nadamat, penyesalan, tapi penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Makanya peribahasa benar, gimana Pak? Sesal dahulu apa? Sesal dahulu apa? Pendapatan, sesal kemudian enggak ada gunanya. Maksudnya kayak gini nih contohnya. Wis kasep, udah telat, ya. Kemudian walaisu bi kharijina minan nari abada, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, kalau kemudian manusia sekarang mendengarkan ayat ini, maksudnya adalah harus bersyukur. Kenapa? Berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tobat kepadanya, membersihkan ya, peribadatan kita supaya tauhid, supaya semata-mata yang kita sembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyembah lebih daripada satu untuk dijadikan sebagai sesembahan tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya bukan terakhir ya, 168. Ya ayuhan nasu wahai manusia, kulu makanlah lima dari apa-apa di hati di muka bumi, halalan yang halal, terlibat yang baik-baik, pada tentang yang membutuhkan syaitan dan yang putih antara masyaitan, kita harus menyadari aku bagi kalian aku berhubungi musuhnya yang ada. Ya, 168 Al-Baqarah tafsir Al-Muyassar. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu, makanlah oleh kalian semuanya, min rizqillah, dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, allazi abahahu lakum, yang rezeki tersebut Allah telah halalkan bagi kalian, fil ardi, di bumi ini, wa tahiru ghairun najasin, dan itu adalah makanan yang suci, bukan makanan yang najis, yang kotor. An-nafi, makanan yang bermanfaat. Ghairud-dhar, bukan manfaat, bukan makanan yang membahayakan kalian. Wala tattabi'u, dan jangan kalian mengikuti turuqas syaitani, jalan-jalannya setan, fit tahlili wat tahrimi, yaitu apa? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Wal bid'ah, dan membuat-buat sesuatu dalam agama ini, wal ma'asi, dan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Innahu aduun lakum, sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Dhahirul adawa, betul-betul musuh yang sangat nyata. Terakhir, innahu yaqulun, sesungguhnya setan itu hendak mengajak kamu isu perbuatan keji, walaupun saat itu berbuat salah, lalu kamu Terakhir 169 Al-Muyassar Al-Baqarah. Innama ya'murukum, sesungguhnya setan itu menyuruh kalian, asyaitan-setan itu, bikulli dzambin, untuk melakukan perbuatan dosa. Dzamba, bikulli dzambin qabihin, yang sangat kotor, yang sangat menjijikkan, ya su'ukum, yang buruk bagi kalian. Wa bikulli maksiatin balighatil qabhi, dan segala macam bentuk kemaksiatan yang menjadi puncak keburukan. Bi antaftaru,
Allah dan juga menyuruh supaya kalian itu mengada-adakan atas nama Allah al-kadzibah, kedustaan atau kebohongan, kebohongan min tahrimil halal wa ghairihi biduni ilmin, dengan cara mengharamkan yang halal dan juga yang lainnya dengan tanpa ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga mengingatkan kepada kita semuanya dan kita bisa tercerahkan dengan beberapa ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ini. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.